يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنِّ اللَّهَ عَلَّامُ طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <applause> فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة إسكالين رحمني ورحمكم الله تعالى برماسلة كسبوكا دان سنتي adalah dua hal yang akan kita gali pada pertemuan kali ini istighal ya dan juga al faroh istighal itu al istighal yaitu ma perbuatan sibuk kesibukan istighal atau insighal sama ada juga al faroh yaitu waktu luang yang mana biasanya dimanfaatkan untuk bersantai-santai itu yang akan kita bahas di tema atau sub tema sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting yaitu al-ishtihwal bi ghairi muhim <tuh> sibuk dengan urusan yang tidak begitu penting sibuk dengan ilmu yang tidak begitu bermanfaat Jadi maksudnya seseorang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak terlalu penting baik bagi dunianya maupun bagi akhiratnya ya tidak terlalu penting baik bagi dunianya ataupun bagi akhiratnya seorang tadi boleh ilmu mempelajari bahasa Spanyol dan dia nggak ada kepentingan terhadap bahasa Spanyol. Maka ini berarti dia apa? Menenggelamkan diri, Menenggelamkan diri di kolam yang tidak ada dia bagian di situ seharusnya. Dia tidak ada kepentingan. Dia menyanyikan waktu dengan itu. Kecuali dia memang ada kepentingan dengan bahasa Spanyol. Imma dia mungkin mau berdakwah. Di Spanyol misal, kalau iya ya, atau dari ilmu tersebut dia akan menggali sejarah Andalusia misal, misal ya. Tapi kalau dia hanya mengisi leisure time, waktu-waktu luang untuk ilmu-ilmu yang dia itu tidak ada kepentingan duniawi maupun ukhrawi terhadapnya, maka ini Allah alam ini uh, abad. Abah itu sebenarnya main-main, uh, atau tidak ngerti hal yang muhim bagi dirinya, hal yang penting bagi dia. Ngerti itu loh, ngerti hal yang penting bagi dirinya. ya Bagaimana mungkin seorang pedagang beras dia meneliti, kemudian jenis-jenis kutu? dan nama-nama ilmiahnya. Perlu nggak? Hmm. Jenis-jenis kutu dan nama ilmiah dari kutu-kutu beras dan kutu-kutu gandum dan misalnya. Mungkin tuh ada kepentingan. Tapi kan kerjaan dia hanya apa? Dagang beras nggak usah, nggak usah terlalu detail bertamuk dan bertasyaduk namanya. Ada tamuk ta itu dalam mendalami tasyaduk itu mendalami dengan ekstrim gitu loh. ngapain antum? Ya, nama-nama ilmiahnya kemudian. Dari kutu-kutu itu. Ditanya gak sama konsumen? Enggak. Kalaupun dia memberitahukan konsumen, konsumen bengong. ini nama ilmiahnya, alhamdulillah, Kenapa bengong? kata konsumen, Anda enggak butuh dengan info ini. Ya. Kemudian disebutkan nama kutu, nama kutu di tanaman jagung apa? Antum mau jadi apa? Kalau mau jadi saintis, tafadhal. Tapi kalau memperdalam hal seperti sampai detailnya, padahal tidak ada sedikit pun kepentingan untuknya, maka ini apa? tasyaduk ya, terlalu ta'amuk Dan ini termasuk apa? Termasuk tanatur. Tanatur itu melampaui batas untuk hal yang dia tidak ada kepentingan padanya. Kesian. Ya rahmatullah. Meletihkan diri. Sekiranya waktu-waktu dia untuk mempelajari nama-nama kutu tersebut secara ilmiah dengan bahasa Yunani atau bahasa penemunya. Dia gunakan waktu itu untuk menghafal awal-awal Al-Baqarah. Tentu insya Allah lebih bermanfaat. Wallahi. Betul? Benar gak? ya jadi dia kalau misalnya mau merukyah pribadi atau mau apa gitu, dia nggak perlu lagi baca dengan mushaf karena sudah hafal Al Quran ya kawan Al Quran antum hafalkan tanpa paham tetap bermanfaat sahih amla? ya sahih ya kalau hadis Nabi, ya antum harus baiknya paham maknanya. Kenapa? Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berta'abud dengan membacanya per lafal. Tidak berta'abud artinya tidak bernilai pahala secara zat dari segi pembacaan secara lafal. Tapi kalau misal Quran, at Ada sisi ubudiyah yang bernilai pahala, yang bernilai pahala dari membaca lafal Al-Quran. Ini bedanya Al-Quran dan hadis. Maka menghafal Al-Quran tanpa paham maknanya ma'jur. Dia diganjeri pahala setiap hurufnya asyur hasanat. Betul tak? Betul. Tapi kalau misalnya menghafal hadis, Alhamdulillah ma'jur insyaAllah karena menghafal hadis Nabi SAW berkah insyaAllah. Tetapi tidak serupa sama sekali dengan Al-Quran dari segi banyaknya ganjaran. Karena tidak disebutkan tiap huruf atau tiap kata berapa pahala enggak disebutkan hadis. Maka yang afdol menghafal hadis faham maknanya. Menghafal Al-Quran, gak faham maknanya, tetap berpahala besar. Alhamdulillah. Jauh lebih baik kayak gitu daripada antum bertasaduk dan bertamuk dan bertanatur memperdalam keterluan dalam masalah-masalah yang sebenarnya antum tidak berpunya kepentingan di situ. Ya. Tahin. Kemudian, ada sebagian orang yang merasa jika dapat membaca satu jam saja, dia sudah mendapatkan manfaat dari bacaan satu jam itu, sehingga dia pun akan menggunakan sisa waktunya yang banyak untuk bersantai-santai. Jadi saking seringnya santai belajar satu jam itu sudah merasa dirinya udah cukup bahkan lebih dari cukup. Satu jam kerja itu udah too much buat buat saya, udah terlalu banyakin satu jam belajar ini. Tapi kalau bagi penuntut ilmu yang terbiasa belajar harian berjam-jam, satu jam itu waktu makan untuk sehari tiga kali satu jam. Tiga, dua, dua puluhan menit, dua puluh menit gitu. Belajar panjang, berjam-jam. Tapi kita orang yang mungkin kita kalangan awam, bahkan bukan satu jam ya kawan. Tiga puluh menit saja. Kita menyimak kajian di rumah tiga menit saja kita membaca kitab tafsir Ibnu Kathir, tafsir surat tertentu. Misalnya tafsir surat Al-Jin. Sekian halaman. Misalnya 15 halaman terjemahan kita baca dari tafsir Ibnu Kathir. Itu kita udah merasa apa? Udah merasa banyak. Artinya namanya udah merasa apa? Tashabur. Tashabur itu merasa sebek. Merasa kenyang dengan ilmu padahal baru 15 halaman. Itu pun tidak dirangkum, tidak digaris-garisin, tidak didalami, hanya membaca flash. Maka, maka yang seperti ini, berarti orang yang apa? Lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol kesia-siaan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sejujurnya begitu. Orang yang kebanyakan ngobrol adalah orang yang paling tidak bisa fokus membaca. Iya. Banyak ngobrol ngobrol nggak manfaat. untuk baca susah fokus, ya susah kok fokus. ya bukan begitu. JSS, Hah? Juru jurus sehat santri. Hmm? nah, jangan sampai ada yang mengatakan bersantai-santai itu tidak perlu, bukan? bukan begitu kata penulis. santai itu perlu, tapi ada limitnya. santai itu perlu, tapi ada limitnya jangan santai itu dijadikan sebagai asl, aslul yaum, aslul hayat gitu. Dasarnya kehidupan ini santai. Nah ini kan orang-orang yang lalai rata-rata. Kata mereka apa? Hidup itu hanya sekali. Enjoy aja lagi, kan gitu. Ya ente enjoy sekarang, ntar dikubur, ya mau tahu apa. Jadi hidup itu ada santainya betul. Rahatnya ada, rahat, rehat, istirahat istirahat itu apa tujuan atau tidak? Bukan, istirahat itu bukan tujuan. Bahlul kalau misalnya dijadikan istirahat itu tujuan. Contoh kita waktu sekolah atau ke kampus, tujuan kita ngapain? Nyari jam istirahat. Ya kan bahlul kalau kayak gitu. Orang datang, anak-anak sekolah pakai tas, bawa buku. Ente mau ngapain ke sekolah? Mau istirahat. Kan bahlul kayak gitu. Ke sekolah ngapain? Eh belajar. Lalu kenapa ada jam istirahat setengah jam, 15 menit, Ya untuk merehatkan badan dan pikiran supaya bisa belajar lagi habis itu. Itu baru benar seperti itu. Ya. Tet tetapi ada peristirahatan yang memang tujuan. Bukan istirahat dari belajar. Bukan istirahat dari aktivitas. Bukan istirahat lahu lahu. Bukan istirahat kelalaian dan ghoflah. Bukan. Tapi yang kata Rasulullah kepada Bilal apa? Ya Bilal Arihna bis salah. Wahai Bilal, arihna bis Artinya apa? Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Artinya kumandangkan azan. Istirahatkan kami dengan azan. Berarti salat itu adalah istirahat. Tapi istirahat dari apa? Istirahat dari satu kepenatan dunia, istirahat juga dari dua istighal lil akhirah yaitu ber, menyembuhkan diri untuk akhirat istirahatnya di salat tapi salat itu pun justru adalah tujuannya akhirat juga gitu loh jadi nggak ada kalau misal orang mau beriman itu imma hal yang bermanfaat untuk dunianya dan itu untuk acuan akhirat imma memang murni untuk akhirat dan semua dari itu jangkarnya di salat jangkarnya di salat ya yeah. Lihat bagaimana kehidupan seorang muslim yang Masya Allah Lima waktu dalam sholat Hidupnya dia itu Yaumiyahnya dia, kesehariannya dia Jangkarnya dia sholat Dan dia kehidupan sehari-hari tujuannya yang penting untuk sholat Adapun pekerjaan kesehariannya itu pengisian waktu dalam penantian menuju waktu sholat. Betul gak? Karena kita ini semuanya sedang menanti disolatkan pada hakikatnya. Maka nantikan waktu sholat. Rindukan next time prayer. ya Waktu sholat berikutnya, rindukan di hati. Isya. Antum rindu sholat Isya enggak Hah? Insya Allah. Bukan rindu sholat Isya karena pengen cepat-cepat habis kajiannya kan? <tuh> Jadi sholat itu seperti tujuan dan jangkar untuk kehidupan kita. Nah, di waktu-waktu pengisian inilah, ngisi untuk apa? Dan orang-orang yang memang dia sholatnya khusyuk itu ada isyaratnya dari Allah. Karakter orang yang khusyuk seperti ini. Qadda aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman sholat khusyur. hum fi sholatihim Mereka sholatnya khusyuk tapi di antara penunjang saat khusyuk setelah iman mukminun apa ayat selanjutnya ya ikhwan anil <tik> lagwi mu'ridun mereka itu yang mu'ridun yaitu yang berpaling dari kelalaian ya mungkin sekali-kali lalai manusiawi tapi kalau misalnya itu sehari-hari habis 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 subuh ngobrol sama jemaah banyak yang diborolin nggak ada yang ilmunya sama sekali abis zuhur kayak gitu lagi abis isya gitu lagi abis maghrib maghrib sampai jumat eh sampai jumat sampai isya kayak gitu lagi abis isya gitu ya masya allah ini sholatnya berarti nggak bermanfaat berarti apa bisa khusyuk orang-orang yang seperti ini nggak nggak bisa ya kelalaian membuat sholat kita tidak tidak khusyuk dan santai itu perlu tapi ada batasnya kesantaian yang paling enak itu di sholat kenapa begitu ya kawan karena di salat ada Al-Quran. Ala qulub. Betapa adanya orang yang santai tapi hatinya gak tenang. Iya Tapi betapa adanya orang yang salat kelihatan serius tapi hatinya enak, santai, ya. Santai dalam artian apa? Santai dalam artian rehatnya itu ke Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling soleh itu salat. Santai itu perlu ikhwan, santai itu perlu. Seperti teman-teman yang tadi pasang datang pada nyantai situ buka puasa, santai, perlu itu. Jangan tegang hidupnya, tegang, tegap terus mata melotot terus, nggak mau kedip, kalau kedip malu dia. Enggak. Ya, tenang aja. Ya, tenang, santai ya. Santai aja, santai. Antum nyantai aja, jangan, jangan tegang gitu. Ya, beliau ini senyumnya Masya Allah. Antum kalau senyum itu, kanan duluan senyum ya. Jadi kayak ngerasa kayak ngeremehin Ana ini. <laughs> coba, coba anak senyum ke Antum. <laughs> Kalau bisa senyum yang tulus lah ya. Jangan karena terpaksa. Taib, ada sebagian orang jika membaca satu jam sudah merasa puas. Atau apabila sudah hafal satu atau dua ayat, satu atau dua hadis dalam satu hari, ia merasa, sudah merasa cukup. Ya ini ini relatif ya relatif. Ada orang yang hafal satu atau dua ayat dalam satu hari itu sudah merasa cukup. Ini ini nggak mesti jelek nggak mesti jelek. Cuman ada tambahan dari beliau. Ia beralasan jika menghafal banyak khawatir akan memberatkan diri. Ini benar juga. Benar maksudnya manusia itu memang berbeda-beda kemampuannya. Tetapi jika anda memiliki kemampuan lebih dari menghafal satu atau dua ayat dalam satu hari, maka jangan anda menghalangi diri anda untuk melakukan sesuatu yang baik dan memanfaatkan waktu. Artinya gini, anak pernah nyarankan ke Antum, ya dalam sehari, ayo, dengar tiga sesi kajian. Ya, berkali-kali yang mengingatkan itu. semoga diamalkan sebagian dari kita. Dalam sehari tiga, itu bukan bukan barometer memang. Bukan batasan. Artinya, kalau memang Antum hanya sempat sekali, Alhamdulillah. Tetapi ketika leisure time, ya Antum memiliki lebih banyak. Ya, waktu luang lebih banyak. Maka jangan haramkan dan jangan hijabkan diri antum dari memanfaatkan waktu. Kenapa? Kenapa haramkan diri antum dari manfaat mendengarkan kajian? Kalau bisa lima sesi kajian alhamdulillah. Iya. Betapa adanya yang yang yang, yang dia sempit waktunya dan hanya bisa satu sesi kajian dan dia bertamani dan berangan-angan bisa menyimak dalam satu hari lima atau enam atau tujuh dan bisa mencatat banyak dari kajian dan bisa menghafal betapa adanya seperti itu maka bagi yang punya banyak waktu luang kenapa haramkan dirinya dari menghafal kenapa haramkan dirinya dari memahami beberapa ayat kenapa mengharamkan dirinya dari uh, memahami beberapa hadis dan memahami beberapa struktur kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir aqidah usul fiqh, fiqh dan seterusnya sementara ilmu itu terlalu banyak terlalu luas ilmu itu sementara umur kita sedikit dan sangat terbatas dan dengan keterbatasan ilmu ini kita tidak mungkin menjangkau seluruh ilmu sebagiannya seperempatnya sedikit pun tidak karena saking luasnya ilmu ini Ayolah, sementara umur kita umur kita terbatas ya jadi sungguh umur kita sangat pendek dan ilmu itu sangat luas. Maka cobalah. Jangan haramkan diri kita dengan menyia waktu sekarang. Oke, ada waktu santai. Tapi kalau misalnya sudah mengetahui bahwasanya saya adalah seorang yang memiliki banyak waktu luang, maka jangan menghalalkan dirinya untuk hal yang tidak penting dan mengharamkan dirinya dari hal yang penting buat dia yaitu agama dan ilmu syar'i. Ya, agama dan ilmu syar'i. I. Kalau misalnya kita beralasan <coughs> anak pedagang, anak munsyagil, anak sugul, karyawan, pekerja dan seterusnya. Maka sungguh semua yang di sini insya Allah adalah orang-orang yang tidak nganggur. Kalau nganggur, nonton ilmu yang banyak. Dan yang sedang berbicara itu pun bukan pengangguran. Iya, saya enggak kalau pengangguran ngapain ada duduk sini ya coba, ya kan? Anak bukan pengangguran, kita punya sama-sama masing-masing punya bisnis. Tapi anak nggak mau sebutin takut dikira dagang, ya nggak uh, usah disebutin lah. Antum lihat aja Facebook anak. Ya. <tuh. tuh. tuh>. Iya, kita sama-sama Ikhwan, ya. Dan memang disitulah mengapa jemaah ikhwan Mengapa sampai detik ini Dan ini bukan membanggakan diri Mengapa sampai detik ini Anak pribadi masih berdagang ikhwan Karena untuk istighal Supaya sugul Supaya sibuk Supaya jadi orang yang sibuk Jangan jadi orang yang bengong Natap teras Depan teras rumah sambil Nge-make rengginang Amat temanis terus makan kayak gini Ngeliatin orang lewat tak jangan menjadi kayak gitu. Cukuplah era 80-an, 90-an tuh ada orang kayak gitu. Sekarang jangan kayak gitu. Apalagi usia senja. Masih kayak gitu. Ada beberapa orang usia senja. Di teras rumah, diem gitu. Ya, kalah dia sama Kong Tile. Kong Tile udah tua, Pak. Masih pengen nikah, Pak. Bahkan karena pengen istighol, pengen sugul. Ya. Iya. Jadilah orang uh, hamba Allah yang kawi. Yang kata Nabi SAW. Al-mu'minul kawi ahabbu ila Allah min al-mu'min ya wa ala khair mu'min yang kuat kuat imannya kuat fisiknya kuat juga beramalnya itu lebih Allah cintai dibandingkan Mu'min yang dhaif dari segi azimah dari segi azam dari segi hasrat tumuh cita-cita jangan dan dengan berdagang ya kawan sambil berdakwah maksudnya berdagang juga ada sesi berdakwah juga ada tidak ada hujah bagi sebagian tulab yang mengatakan ustadz enak ustadz kan cuma dakwah doang ngomong enak suruh kita nutut ilmu dan suruh kita dagang ustadz oh ana nggak bisa kalau ngomong kayak gitu kan nggak bisa hujah telah tegak atas antum mana nggak bisa dibantah dengan cara itu dagangan anu insya Allah ada ana dagang seperti antum kita nutut ilmu kita nutut ilmu ana nyimak kajian, ana nyimak kajian ya, nyimak kajian, Allah ana nyimak kajian. Hatta di perjalanan naik motor Anda nyimak kajian Nyimak kajian Kadang satu perjalanan Dua sesi kajian Anda habiskan Dengan headset Alhamdulillah Dari para masyaih ya. Di rumah pun begitu Anda mencatat Seperti mungkin antum-antum juga mencatat Anda seperti antum sama Anda berdagang berdagang seperti antum Ngepacking barang juga iya Kadang ngantar barang iya Dan seterusnya sama-sama Maka tidak ada ujah di sini kalau antum bilang ustad bilang ya Ustadz enak, nak Ustadz mah tinggal kajian diundang sana sini dapat fulus di sana sini ya akhirnya antum kalau ngomong gitu ayo ikut ana jadi karyawan ana ana perbudak antum nanti iya ya biar antum tahu ngerasain maka tidak ada hujah tidak ada hujah ya tidak ada hujah yang membuat antum bisa oh Ustadz enak Ya, banyak waktu senggang kan tinggal ngajar doang tinggal ilmu doang lah kita sih dengan dengan dagang dengan karya dan seterusnya enggak anak nggak terima nggak terima hujah antum Yaitu itu hujah yang apa hujah yang sakit toh di mata anak maka siapa yang menganggap bahwa saya dirinya terlalu sibuk baik sebagai pedagang baik sebagai apalah itu pekerjaannya maka hujah tersebut di mata anak jatuh kenapa karena anak dengan antum sama Waktu kita 24 jam. Kita punya sugulan masing-masing, kesibukan masing-masing yang selain ilmu. Bahkan kita dalam nge-packing barang bisa nggak sambil dengar kajian? Bisa. Sangat bisa, ikhwan. Dan itu bukan menghinakan ilmu selama kita dengerin. Bisa. Faedah. Dapet. Walaupun memang tentu nggak totalitas. Tapi minimal, ini berpahala. Ada ilmu masuk. Ada ilmu masuk istilah-istilah ilmu syari itu betul-betul terbiasa masuk sini, ikhwan. Dan itu akan tercermin di apa lisan. Kadang mungkin antum mendapatkan, anda mengeluarkan istilah-istilah yang antum bingung ini artinya apa. Tapi secara sendirian keluar dari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang kita biasakan itulah yang keluar dari diri kita. Kata mereka, you are what you eat. Engkau adalah apa yang kau makan. Sesuai dengan itu. Maka engkau you are what you consume. Engkau adalah apa yang kau konsumsi. Itulah isimu, maka itulah yang keluar. Seseorang tidak akan mengeluarkan apa yang bukan isinya. Dia akan mengeluarkan isinya. Kalau misalnya kita terbiasa menyimak kajian, membaca hal yang bermanfaat, yang keluar dari lisan kita adalah apa? Ya sesuai dengan yang kita konsumsi dari ilmu dan manfaat. Insya Allah begitu ya. Insya Allah begitu. Tapi nah, ketika antum ke jalan, ketemu preman. Kemudian preman itu ngomong jorok. Ya. Apakah antum bakal husnudzan pada preman? Kita harus husnudzan sama muslim, pasti dia nutut musyari, cuman kebetulan aja ngomong jorok. Nggak ada, emang kayak gitu hidupnya. Yang dia konsumsi selama ini dari pendengaran apa? Omongan kotor, omongan jorok, nggak bermanfaat. Keluarlah yang seperti itu. Keluarnya seperti itu. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala meluarkan dari manusia sesuatu yang tidak dia konsumsi. Sekarang kalau antum nggak pernah makan pete, tiba-tiba bau pete mulut antum, mungkin ya? Nggak mungkin. Ya. Suatu ketika anak di suatu masjid, masjid nggak kita sebutkan. Ya. Pastinya bukan di sini karena ini bukan masjid, musola di masjid Jakarta Selatan. Kita lagi sholat, ada anak-anaknya salah satu DKM lah, anda tahu DKM-nya, seorang dari anggota DKM. Beberapa anak ini, kita lagi sholat zuhur, habis kajian kan itu anak-anak tersebut pada anaknya anak oh, bapaknya sunnah ibunya sunnah jenggotan cingkrangan anak-anak uh, tersebut menyebutkan nama-nama kemaluan misu-misu sambil menyebutkan anak-anak tersebut usia baru 5 dan 6 tahun ya kuat bayangan 5 dan 6 tahun ngomong seperti itu, nggak perlu dicontoh ya. Maksudnya nggak perlu anda sebutkan beberapa omongan jorok. Dan itu bukan dalam rangka mengumpat apa gimana, bukan bukan. bukan. Itu dalam rangka apa? Ngomong aja gitu ke temennya, nyebutin hal-hal itu. Mungkin gak anak tersebut keluar dari lisannya omongan kotor seperti itu, jorok seperti itu di usia enam tahun atau lima tahun itu. Mungkin nggak itu keluar dengan sendirinya tanpa pernah ada masuk dari telinganya? Gak mungkin. Pasti itu yang dia konsumsi dari pendengarannya. Baca mungkin belum terlalu paham baca. Gak bisa. Tapi dari pendengarannya. Berarti dari siapa ini? Ima dari kedua orang tuanya. Ima dari temannya. Karena tidak akan Allah Ta'ala mengeluarkan dari lisan seseorang sesuatu yang tidak pernah orang itu konsumsi sebelumnya nah kalau kita kebiasaan mengkonsumsi hal yang tidak bermanfaat maka yang keluar dari lisan kita Sereceh itu ya enggak seperti itu ya you are what you eat ya sebagaimana dikatakan oleh Ibn Jauzi ya ini lihat uh, kembali ke kita rahimahullah dan ulama lainnya termasuk di antara bisikan syaitan adalah apabila seseorang merasa puas dengan hanya mendapatkan sedikit pengetahuan dari apa yang ia baca muskilah. Merasa puas dengan sedikit pengetahuan yang dia baca. Apalagi kemudian baru sedikit, baru hijrah. Atau baru kenal sunnah. Atau baru kuliah. Satu semester, dua semester, tiga semester, empat semester. Baru empat semester. Langsung jadi ustaz misalnya. Baru sedikit pengetahuan yang dia baca. Lalu merasa ujub dengan sudah dua tahun belajar lugah Arabiyah atau ilmu syar'i. Wallahi tidak cukup, sangat tidak cukup untuk menjadi seorang ustadz, tidak cukup, tidak cukup, sangat tidak cukup untuk menjadi pembimbing ustadz, kemudian membuat bikin majelis uh, umum, tablik akbar maupun tablik aswar, nggak cukup, ya nggak cukup. Hati-hati dengan ini, mendapat sedikit pengetahuan dari dia baca. Setan masuk kepadanya dan membisikkan dengan berkata, kamu lebih baik daripada orang lain karena bersantai, karena itu bersantai-santailah. Ada kalian seseorang baru selesai kuliah, maksudnya lulus kuliah di kampus syariah atau di kampus berbahasa Arab. S1 mungkin atau D3. Kemudian menzuhudkan diri dari ilmu. Artinya menzuhudkan diri dari menuntut ilmu lebih. Dan merasa cukup dengan apa yang dia punya dari perbekalan yang telah dia ambil di kampus tersebut selama 2 atau 3 tahun atau 4 tahun. Maka dia bertasyabul bima la Dia telah merasa kenyang dengan hakikat kelaparan dia. Sebenarnya masih lapar harusnya. Belum kenyang. Belum kenyang. Lalu kemudian menyebutkan diri dengan apa? Berjadwal-jadwal mengisi ta'lim dan kajian dengan ilmu yang begitu sederhana dan masih receh. Maka yang seperti ini apa? ini adalah memakai pakaian yang tidak sesuai dengan kekurusannya. Dia mak bodinya seperti sapu lidi, tapi dia pakai ukuran XXL agar dianggap besar. Maka orang-orang yang mengerti ukuran baju dan mata normal akan melihat ini orang tidak pantas pakai baju. Ya, lalu pakai apa? Pakai bungkus coki-coki aja. Enggak pantas yaliq, nggak pantas ya nggak pantas maka ikhwan di sini hanya mendapat sedikit pengetahuan dari yang dia baca kemudian bertasyabuh dengan itu atau tadi merasa kenyang dengan itu dan tidak menghauskan atau melaporkan hati akan ilmu bahkan kemudian men menjebarkan ke orang-orang karena ilmu dari apa yang dia ketahui dari sedikit hal maka, Ini apa namanya ini adalah seorang yang sebenarnya melanggar kaidah apa? fa syai'i la yu'tih. Faqidus syai' la yu'tih. Apa artinya? Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Seberapa dia memiliki ilmu, maka dia tidak bisa memberinya. Maka kemudian digondol oleh setan dan dibisik oleh setan. Kamu lebih baik dari orang. Santai-santai aja. Enggak usah ilmu lagi. Udah. Kamu udah pinter kok. musta'an. Eh sampai kita usia 60-70 tahun, ilmu ini tetap harus menjadi ladang kehausan kita. Hatta usia kita 70 tahun. Kalau bisa kita wafat dalam keadaan menutup ilmu atau dalam mengamalkan ilmu. Udah itu aja. Ima kita wafat dalam keadaan menutup ilmu atau wafat dalam keadaan mengamalkan ilmu. Udah itu aja. Itu tujuan kita. Akibatnya waktu yang ia gunakan untuk santai lebih banyak daripada waktu yang ia manfaatkan. Nanti juga akan ada pembahasan tentang masalah buku banyak. Tapi buku banyak itu tidak bermanfaat buat dia. Dan ini 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 mulai banyak di kalangan penutut ilmu yang mengoleksi buku semata. Sekarang nih, setelah mudahnya jual beli, dan Berputarnya uang itu lebih kenceng dibandingkan masa lalu, maka mudahnya mengoleksi buku ini menjadikan banyak orang ter, tertipu dan terperdaya. Ya, seolah-olah hakikat dari keilmuan adalah jamul kutub. La. Bahkan, jamul ilm itu bukan hakikat ilmu, ya, kawan. Apa jamul kutub tadi? Uh, koleksi kutu uh, koleksi kutu lah koleksi kitab <laughs> koleksi, kutu. koleksi buku itu bukan hakikat ilmu bukan salah koleksi buku bukan hakikat ilmu bahkan jamul ilm semata mengumpulkan ilmu belajar semata itu belum itu bukan hakikat ilmu apa ilmu itu apa ya ilmu itu adalah al khasyah kata Imam Ahmad. Ilmu itu adalah rasa takut. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Itu hakikat dari ilmu. Hakikat ilmu, puncaknya ilmu itu tujuannya supaya kita makin takut sama Allah. Inna ma min ibadihi ulama Yang takut pada Allah itu dari hambamanya. yang takut pada Allah adalah siapa? Ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Makanya kenapa disebut ulama ikhwan? Hah? Disebut ulama karena rasa takut satu. Dari namanya aja udah ulama. Uh, lama ya. Lama belajarnya. Mau jadi ulama belajar setahun dua tahun jadi ulama nggak bisa. Jadi lama belajarnya dan karena lama belajar benar-benar maka makin takut dia sama Allah. Ya, sehingga la ma ilm. Sehingga Uh, dia tidak mau melanggar la ta'lamun. Ta mengatakan tentang agama Allah hal-hal yang tidak kalian ketahui nggak punya ilmunya tawakuf dia nggak ngomong adapun orang yang tasabur akan ilmu merasa kenyang dengan ilmu maka dia bisa bicara apapun walaupun bukan kompetennya bukan bidangnya bukan keilmuannya dan dia nggak tahu apa-apa maka ini berbahaya ini bisa nyambung semua ini dari jemaah. Kutub mengoleksi kitab-kitab, merasa kenyang dengan ilmu, tidak mau mempelajari lagi. Ini juga nyambung dengan ternyata yang seperti ini, rata-rata tidak banyak belajar. Sebenarnya hanya libasnya, pakaiannya adalah pakaian seolah-olah orang yang banyak belajar. Apa pakaiannya saja, laganya adalah laga yang bertasabuh dengan orang-orang yang banyak belajar. Karena laga dan gaya itu bisa ditiru. Tetapi di hakikat nggak bisa ditiru. Ya. Laga deh. Antum bisa nggak belaga tuh Kalau antum insya Allah bisa insya Allah. Ya. ya. Bismillah. Masya Allah. Ngebet, ngebet buku aja udah kayak guru-guru zaman dulu. Pakai ludah. Ya so ya, pelan-pelan padahal -pelan, dia nggak tahu apa yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim wah masya Allah soleh alim nih calon calon mantu ini soleh nih ingat gerakan itu bisa ditiru tapi hakikat Allah yang bongkar nggak bisa ditiru ya kawan nggak bisa ditiru ya hakikat akan tahu ketahuan akan ketahuan orang yang nafas-nafasnya itu ke ilmu ama enggak ketahuan ya Jadi sepura-puranya kita dalam mental bis diri kita dan menipu daya orang lain akan ilmu, maka pada waktunya akan ketahuan bahwasanya kita hanya berpura-pura. Kayak begitu ikhwan, ya Lihat di sini. Anda telah membaca sejumlah riwayat tentang kesungguhan para salafus salih untuk tidak menyanyikan waktu mereka walaupun hanya sesaat. Tapi kita nggak bisa kayak gini, ikhwan. Kita nggak bisa. Hatta anna. apalagi anna. Mungkin amtun lebih dalam masalah ini. Menyenyakkan waktu hanya sesaat, masya Allah. Sulit ikhwan. Apalagi kita punya koneksi banyak, ya enggak. Kita suka ngobrol, susah, ya. Apa? Azan dah. Ya. Tetapi ketika melihat perpustakaan milik sebagian saudara kita, dia akan merasa terheran-heran karena melihat buku yang amat banyak, <tuh> tetapi pemiliknya enggan membacanya. <tuh> ini yang tadi Anda sebut, zaman sekarang mulai banyak yang seperti ini. Penutup ilmu maupun bahkan dainya. Dan ini bukan zaman sekarang, dari sejak zaman-zaman old, ya, 80-an, 90-an. Pokoknya belum bisa disebut kiai, kecuali kalau di ruang tamunya ada koleksi kitab. Ya, padahal kitabnya itu nggak pernah dibuka, ini talbis, ini gurur, ini penipu dayaan. Kitab itu bukan cuman buat dikoleksi, betul. Tidak semua kitab kita baca, betul. Tapi kalau cuma memperbanyak semata, ya akhi orang kaya bisa, anda punya teman, ya beliau masya Allah rajin baca, tapi ilmunya menurut dimana tidak terarah. Orang tajir tajir dalam arti Indonesia bukan tajir eh tajir-tajir dalam bahasa Arab juga dia pedagang saudagar kaya punya beberapa cabang industri pabrikan Aduh nggak usah detail Anda sebutin nanti takutnya sebagian antum tahu lagi ya dan punya perpustakaan khusus Anda beberapa kali ke tempatnya Gede rumahnya, Anda sampai hasad Anda hasad hasadnya karena apa Ya, karena bukunya banyak dan Masya Allah Dari buku umum, buku agama, terjemahan Kemudian ketika itu beliau baru hijrah Dan langsung beliau membeli kitab dari Pustaka Al-Wadi Al-Wadi, mana? Ponto kopi mana? Sana? Hah. Yang Pustaka Al-Wadinya, bukan ukwanya Itu kan kitab Arab dong itu membeli fatul Bari cetakan terbaik itu harga 4 jutaan membeli syarah sahih muslim cetakan terbaik berapa juta satu karton gede itu anak buka wih. wih masya Allah anak sampai nggak percaya beliau beli itu ini punya antum pak iya mau dibaca pak insya Allah insya Allah Indonesia kenapa ikhwan anak yang ketika itu udah lulus DP aja melihat ini ini kitab-kitab berat membacanya pun harus apa teliti Fathul Bari itu orang mutakhasis yang baca ya bukan orang sembarangan yang baca Masya Allah itu banyak kitab-kitabnya itu beliau beli habis entah berapa puluh atau mungkin 100 juta lebih itu pen Ustadz aja nggak bisa beli kayak gitu pak ustad ustad yang kayaknya ustad kayak gimana sih gitu kan kan ustad namanya juga kan ya sesekaya kayaknya itu nggak bisa begitu dan ini nggak bisa bahasa beli seperti saking semangatnya lihat ilmu yang tidak terarah ilmu yang tidak terarah. ada orang yang terlalu semangat sampai mengoleksi buku-buku tetapi pemiliknya bukan enggan membacanya berharap bisa membacanya tapi memang belum sampai ke tahap itu jauh jauh sekali lihat ilmu yang tidak terarah kasihan buku banyak tapi enggan membaca bukunya, mungkin enggan di sini karena memang malas atau sibuk atau mungkin karena memang belum sampai tahap itu membacanya. Nah, ikhwan di sini berarti memang harus diarahin. Penuntut ilmu itu harus diarahin, bukan sembarangan. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu mempunyai perkataan yang sungguh indah ketika seseorang bertanya kepadanya tentang buku apa yang paling penting untuk dibaca oleh seorang penuntut ilmu? Buku atau kitab tafsir apa yang sebaiknya yang mulai baca? di antara penjelasan Syekhul Islam bahwa ada perkataan yang kita perlu hayati dan cerminkan dan Sebab sebagian kita ada yang hanya suka membeli buku dan mengumpulkannya. Anda tidak mengatakan membeli buku dan mengumpulkannya ini jelek secara mutlak. Enggak. Karena kadang-kadang ada jenis orang, dan ini termasuk Anda, membeli buku sekian banyak. Anda sekali buku, sekali beli, itu bisa banyak judul ya, kawan. Bisa 20 judul, di perpustakaan di terutama ya jadi nggak beli buku satu satu nggak sekian ya, pas punya duit ya kalau nggak punya duit ya gimana masa minta sama operatornya ngutang dong nggak ada di sana ya 20 judul misalnya nah judul-judul tersebut yang anda cari dengan penulisnya dengan lihat itu semua nggak mesti harus dibaca sekarang tetapi ada rancangan dan rencana ini judul-judul ini insya Allah akan bermanfaat mungkin berapa tahun lagi ini kan bermanfaat nanti dan itu terbukti nah seperti itu itu nggak masalah itu nggak masalah tetapi kalau misalnya yang penting cuma ngumpulin doang dan nggak ada keinginan kelak akan baca nggak ada target nggak ada apa sama sekali ini nih sebagian kita hanya suka seperti itu apalagi kalau dengan niatan cuma pengen menghias apa ruang tamu supaya lebih beri wawah ya akhi. jangan seperti ini kalau cuma pengen ini, ya itu hantu termasuk golongan orang-orang yang hanya menghiaskan diri dengan yang tidak ada pada dirinya. Jangan, jangan menghiaskan sesuatu yang tidak ada pada diri. Hantu sama sekali jangan. Minimal, walaupun dihiaskan di ruang tamu, baca. Ya enggak semuanya, bacalah, rajinlah baca. Ya, jangan memalsukan di pandangan orang. Jangan memalsukan diri di pandangan orang. Karena ketika kita memalsukan diri di pandangan orang, maka harga diri kan kita ke harga diri kita akan terjatuh jika orang itu baru tahu ternyata hakikat kita seperti ini dan hakikat tidak bisa dipalsukan akan ketahuan pada masanya bahkan ia banyak mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan cetakan terbaru yang telah ditahkik, diteliti dan dijilid rapi. Yang penting kan kitab Arab antum tahu, kitab Arab yang berjilid-jilid terus apa tulisannya tuh nyambung tuh. Oh itu mufakhor itu sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan tuh, Hah? masya Allah, syarah sunat Nabi Daud ini, iya, karya siapa syarahnya? karya Muslim, eh, masa karya kafir, karya Muslim, ah santa, beneran tuh, Sahih, ya, itu lihat jahilnya ini seperti ini, lihat jahilnya, kasihan karya Muslim, iya, kayak misalnya tuh hadir kajian. <San> ya, ya, ya. ustadznya siapa? Seorang muslim. Kira-kira gimana? Ya benar, Sahih. Tapi dari situ kan terungkap, antum tuh jahil sebenarnya. Namun ustadznya aja gak tahu. Mungkin sebagian dari sini gak tahu nama nama sih mungkin gak tahu. Yang penting ya, hadir hadir saat ini. Tayyum. <tahil> Syekhul Islam rahimahullah berkata, Umat ini telah menguasai berbagai bidang ilmu dengan baik. Alhamdulillah. Orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka ia akan diberi petunjuk dengan apa yang telah dia kuasai dari ilmu tersebut. Dan orang yang dibutakan oleh Allah Ta'ala tidaklah buku-buku yang ia miliki kecuali akan menjadikan dirinya semakin bingung dan tersesat. Ajib, ada orang nih, orang yang dibutakan oleh Allah Ta'ala. Buku-buku banyak yang dia miliki itu malah menjadikannya dia bingung dan tersesat. Ajib imma karena dia itu tidak memperhatikan manhaj atau imma karena dia itu ya nggak baca bukunya nggak dibaca cuman apa nanti bisa jamak dan kemudian nanti di YouTube bisa apa jadi background dari kajiannya Seperti itu nggak jelek karena background kajian bukan lebih baik ya, background kajiannya hamam wc ayo dengan buku kan buku ya bukunya buku Arab boleh buku terjemahan gak apa-apa, tapi Arab dong biar gengsinya lebih tinggi. Nah, apa? terus habis itu bisa. Ya. Ini bagus kalau backgroundnya ini, apa, buku gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hanya saja dibaca apa enggak gitu loh. Kalau cuman sebagai background doang, pakai banner aja, murah. Gak nyampe jutaan. Tapi kalau sampai satu rak buku, gak pernah dibaca dan seterusnya. Ya Allah, buat apa buku-buku itu terus? Sementara ada hisapnya di sisi Allah dari semua harta kita. Ketika menceritakan tentang biografi Uthman bin Sa'id ad-Darimi, Imam al rahimahullah menyebutkan dia yaitu Uthman berkata, sesungguhnya ilmu bukanlah dengan banyaknya periwayatan. Karena di zaman Ahlul Hadith dulu, di zaman Mutaqaddimin, di zaman Salaf, ilmu itu nggak banyak disimpan di buku-buku. Karena belum banyak, buku itu dulu kan nggak pakai cetakan ya kawan. Pakai tulis tangan. Jadi ada namanya nasah namanya. Nasakh ini tukang kopas. Apa tukang kopas? Enggak bagus kok kopas zaman sekarang. Jadi kalau misalnya nih misalnya Syekh Fulan, Al Imam Fulan menulis kitab ini. Maka untuk mengedarkannya ke orang-orang, mencetaknya itu dia apa? Bukan pakai mesin, ditulis ulang sama nasakh ini. Iya ditulis ulang satu kitab, selesai dijual, tulis ulang satu kitab, selesai dijual. Itu zaman dulu. Jadi Kang kopas itu dulu itu ahli ulama itu karena sekarang coba coba ya, antum nih kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu nggak ada terbit baru nggak ada kan ya di toko ini nggak ada. nggak ada antum tulis ulang di buku catatan antum dari halaman 1 sampai halaman 200-an fadl ah ampe nunggu linggis ngambang di air nggak bakal jadi orang kayak antum satu halaman aja enggak 200 halaman Antum nunggu siapa nunggu susana bangkit dari kubur Enggak bakal Ya enggak bakal antum mau kayak gitu Tapi kok antum lakukan Masya Allah Banyak ilmu itu antum tulis Syekh Al-Bani rahimallah itu sampai mengatakan Dan Syekh Al-Bani itu rahimallah Syekh Muhammad Nasrin Al-Bani -Al rahimallah Beliau itu kalau minjem buku sama orang Biasanya beliau apa? Nulis ulang nulis ulang. Makanya hafalannya kuat, masya Allah. Zakirahnya masya Allah. Iya, coba coba dong kayak gitu ya kan. Karena teman, ah, akhi, anak mau minjem buku akhi, tapi anak tulis ulang dulu. Lima hari antum tinggal di rumah dia. <laughs> ya, sekarang tinggal apa? Tinggal print, tinggal Copy foto. Anak 2012. Ketika itu HP anak masih Xperia apa namanya Sony Xperia namanya itu. Nah, terus anak ngajar English course di Nurul Fikri salah satunya. ya. Anu, satu satu ini nih kon satu apa satu papan tulis anak soal jawab tuh anak tulis. Anak SMA anak ajarin anak SMA. Ayo kursus. Dah itu capek tuh kan? Ayo silakan disalin. Buka HP. Oh, itu anak itu sakit banget itu. Anak waktu itu masih kuliah di Lipi Itu sakit banget itu anak tuh. Orang ajar kata anu. Tapi anak gak ngomong gitu. Gimana ya dia bayar soalnya. Dia, iya begitu. Anak anak gak nyangka. Anak baru baru itu pengalaman pertama anak digituin seumur umur. Nah, karena nggak pernah nggak pikir gak pernah pikiran kita kan selama kuliah belajar sama syekh sama ulama itu nggak ada ulama kunin nulis kita itu Gak kepikiran, gak kepikiran sama sekali. Baru ketika itu tuh, masya Allah, capek sampai ujung-ujung. Udah capek, ayo silakan kan kita masih konservatif kayak dulu ya. Kan? Disalin sama murid, ditulis ulang. Ah, lama Mister, lama ilana Mister waktu itu. Anda bukan Ustad waktu itu, Mister. Ya, Mister Hasan ya. Itu anak semai kaget. Ini anak mau ngumpat tapi anak Mister, gitu. Gimana ya? Anak mau ngelarang dibayar susah ini kayak gini Akhirnya nah resign Anda nah. tahun depan nggak bisa nggak mau gitu lagi makan hati dah. Ya itu ikhwan. Zaman sekarang segampang itu. Makanya ilmu itu nggak begitu masuk. Karena short time mereka ngambilnya terlalu pendek jaraknya untuk menuntut ilmu. Ya. Oke, sesuai sesungguhnya ilmu bukan dengan banyaknya periwayatan, bukan dengan banyaknya periwayatan. di zaman itu pakai riwayat-riwayat itu pun pakai zakirah pakai ingatan itu kata ulama kata adha, kata Ad-Darimi Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ilmu itu bukan kathrat riwayah laisa ilmu bi kathrat riwayah kata beliau ilmu itu bukan semata-mata yang penting pintar banyak riwayat yang dia masukkan ke zakirahnya ke ke apa namanya ke memori hatinya atau ke buku tulisnya bukan tapi ilmu adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah taala ke dalam hati Maka orang yang memiliki ilmu benar itu, guratan wajahnya dan juga suratan lisannya itu benar. Iya, yang mana aura itu kelihatan pada orang yang ikhlas, yang benar nutut ilmunya. Adapun kalau misalnya tidak benar ilmunya, kelihatan dari guratan wajahnya atau dari ketidaklurusan lisannya, dan itu bisa dikenal oleh orang-orang yang terbiasa dengan ilmu. Kemudian, dan syarat mendapatkan ilmu yang benar adalah dengan ittiba mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan hawa nafsu serta bid'ah tiga hal. Ikut sunnah, kemudian tinggalkan hawa nafsu, yaitu keinginan duniawi dari ilmu ini, karena ilmu ini harganya sangat mahal untuk surga, namun bisa juga harganya direndahkan dengan keinginan dunia serta tinggalkan bid'ah tinggalkan bid'ah karena bid'ah ini menggelapkan cahaya ilmu. Kami menyebutkan kedua riwayat ini karena salah seorang dari kita jika memperhatikan buku-buku yang dimilikinya, maka ia akan mengetahui bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas buku-buku tersebut. Ia akan mencelakakan dirinya jika menyanyiakannya. Taip, ini ada rinci, ikhwan. Buku yang kita miliki ini adalah mal, harta. Harta ya, harta. Ini bukan maksudnya adalah, jangan difahami, bahwa saya maksud dari kalimat ini adalah semua ilmu yang ada di buku itu kita akan dihisap dengan ilmu enggak enggak bukan itu kalau kayak gitu ya salah pemahamannya ya ini pertanyaan nih ikhwan, ya antum punya buku satu rak ya sarah ini banyak 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 pertanyaannya apakah antum akan ditanya oleh Allah setiap detail dari ilmu yang ada di buku ini enggak lah enggak ya nggak gitu pahamnya ya kalau ditanya semuanya ya habis kita semua nggak ada yang nggak ada yang tersisa dari kita dari hancur semua dari kita satu Al-Quran jadi antum punya musaf satu Al-Quran antum akan ditanya nggak dengan seluruh ayat dalam Al-Quran itu ya enggak yang ditanya apa ya kawan yang antum ilmui itu yang ditanya ya fi uh, uh, fi ilmihi yaitu tentang ilmunya fi ma'ami bih yaitu apa yang dia amalkan dari ilmu tersebut Adapun kepemilikan buku ini harta, mal, harta. Akan ditanya nggak? Akan ditanya. Dari mana didapat buku ini? Nyolong atau benar caranya? Ya, kemudian disia-siakan nggak ini? Ya? Nah itu juga ditanya. Di, kalau misalnya disia-siakan dalam artian mubazir punya buku banyak, kemudian nggak pernah ada yang baca, makanya ditanya sama Allah Subhanahu Wa hati-hati ya, hati -hati, ya kawan, bacalah buku. Ia akan mencelakakan dirinya jika menyanyikannya. Jika kita mau mengatur dan menjaga waktu dari berbagai kesibukan agar selalu bermanfaat lalu mengatur waktu untuk membaca dan menghafal, niscaya kita akan mendapatkan kelezatan dan misi ilmu. Tidak akan seseorang mendapatkan kelezatan dan misi ilmu kecuali dia memanfaatkan waktunya untuknya, untuk ilmu. Adapun kalau misalnya ilmu ini antum cari setengah-setengah atau seperempat saja, enggak, enggak lezat kita akan merasa rindu untuk banyak membaca dan membahas tentang ilmu. Ibnu Abi Hatim berkata, Aku mendengar Al-Muzani berkata, Pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, Wahai Imam bagaimana kecintaan anda terhadap ilmu? Maka kata beliau, jika aku mendengar satu huruf, bukan satu ilmu, tapi satu huruf yang belum pernah aku dengar seluruhnya maka seluruh anggota tubuhku ingin memiliki pendengaran yang mana dengannya mereka dapat menikmati huruf tersebut sehingga telinga ini menikmatinya jadi saking sangat-sangat berhasratnya akan ilmu itu ditanyakan pula kepada Syafi'i rahimallah bagaimana kesungguhan Anda terhadap ilmu maka beliau menjawab ibarat seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang mana ia tidak memiliki harta kecuali anak tersebut saking betul-betul sering kangen dengan ilmu maka pertanyaan anak, -anak diri anak-anak antum. seberapa kangen kita akan ilmu syari ya di dijawab masing-masing silakan jawab masing-masing seberapa kangen kita akan ilmu syari i? seberapa kangen kita pengen dengar kajian seberapa kangen kita ingin membaca faedah di kitab-kitab itu jawaban ada di hati antum dan antumlah orang yang bertanggung jawab untuk meralat atau menjawabnya dan memperbaikinya. Ya, kita juga sama sini insyaallah. Insya Wassallallahu ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.